Sore ini saya dapat makanan kiriman dari Li Salad ya teman-teman. Ada seblak, ada salad, dan juga ayam karage. Nah ini adalah penampakan salad. Ini dengan menggunakan saus taro ya teman-teman. Warnanya ungu. Dengan topping yang melimpah, kejunya dan juga buah-buahannya yang sangat amat sangat lengkap. Dengan rasa yang gurih, creamy, wow. Sangat menggugah selera sekali teman-teman. Patut dicoba ya teman-teman. Apalagi ada orange-nya atau jeruknya yang bikin nambah seger dan juga buah stroberinya. Nah yang selanjutnya saya juga dikirimin seblak. Seblak dengan berbagai macam topping. Ada telurnya, ada otak-otaknya, ada cekernya. Dan juga tingkat level kepedasannya bisa dipilih dari 1 sampai dengan 5. Ini saya makan seblaknya, wah langsung kaget, pedes banget soalnya teman-teman semua. Bisa request juga yang gak pedes. Dan inilah cekernya, langsung dimasukkan mulut, langsung lumer, langsung hilang teman-teman semua, saking empuknya tuh. Langsung gak ada lagi sele jari jemarinya, langsung hilang. Mantep teman-teman semua, patut dan harus dicoba. Dan juga ada mie-nya, jadi bikin kenyang ya teman-teman semua. Nah selanjutnya lagi saya dikirimin chicken karage atau ayam karage, ayam goreng dengan tepung yang dilumuri dengan saus dan juga mayones. Wow, rasanya sangat nikmat dan enak banget teman-teman, cocok untuk dijadikan cemilan. Nah bagi teman-teman semua, langsung aja datang ke outletnya ya, kalau mau berada Jalan Era Kartini, deretan Coto Daeng, buka dari pagi sampai dengan malam. Jangan sampai terlambat, atau langsung hubungi sosial media ownernya dan juga WA, Instagram untuk pemesanan. Terima kasih teman-teman, silahkan dicoba. Jangan sampai kelewatan, semuanya by Li Salad.